Oke, jadi rutinitas di kebunku itu biasa aja, bener-benerin pohon-pohon dan buang pucuk-pucuk air kayak gini. Ini kan ada dua nih, tuh. Terus kita potong, terus yang ini sama aku di rendam air biar bisa ditanam kembali. Oke, kita potong dulu ya. Nih, cara potongnya pakai gunting atau pakai pisau. Stop. Nanti kita celupin ke air, kalau sudah berakar bisa ditanam gitu teman-teman. Oke, dan ini ada contohnya, aku udah ada berbuah dan ini udah ada akarnya, kita lihat ya. Tuh. Ini akarnya dan di sini buahnya dong. Tuh, gak apa-apa, nanti bisa kita tanam lagi. Hari ini aku mau nanam tomat ini. Yuk, ikutin terus. Oke, aku mau nanam itu. Pohon ini di sini udah aku siapin si medianya, tinggal ditanam aja. Nah, aku ambil sarung tangan dulu. Oke, aku udah pakai sarung tangan. Kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini tomatnya jelek ya, tapi sayang. Mungkin kalau dikasih semprot bisa bagus lagi. Ini udah ada akarnya tuh. Akarnya banyak kan? Oke, kita lanjut buat pangkas si daun tomat, pangkas si tunas airnya. Kayak gini tuh harus dipangkas biar nggak terlalu banyak, biar bagus juga. Jadi kayak gini, nanti berbuahnya fokus ke buahnya gitu. Nih, kayak gini juga bisa, nanti langsung dicelupin aja ke air, cukup gitu doang aja. Juga dipangkas. Nah, ini pucuk air yang kumpulin dan kita simpan aja. Iya sayang, kita simpan aja dan nanti kalau udah berakar baru dipindahin ke tanah. Oke, lanjut lagi, aku mau
panen si cabai-cabaian aku ini. Udah ada yang merah lumayan. Kalau didiemin terus nanti busuk. Yuk, aku liatin dulu ya buahnya ya. Oke, jadi ini buahnya tuh. Merah-merah kayak cherry ya. Bentuknya kayak strawberry gitu, kecil. Mungkin karena di sini cukup panas, jadi si cabai gendutnya jadi kecil-kecil kayak gini. Udah dua lumayan buat numis kangkung nanti. Kita sekalian juga panen kangkung. Yuk, kita panen. Yo, nih. Sip. Bismillah. Sip. Lumayan, belum ada lagi. Aku cuma ngambil yang merah-merah gini sama yang hijau deh, satu biar warna-warni. Nah tuh, cantik kan. Nah, kita lanjut lagi ngambil si kangkungnya. Oke, aku mau panen si kangkungku yang kurus-kurus ini. Soalnya di kampungku ada yang positif dan takut kan, jadi ya udah deh kita panen kangkung di kebun aja. Semoga yang positif lekas sembuh dan kita yang sehat selalu disehatkan, jaga kondisi. Yang walaupun yang sudah divaksin pun harus jaga diri, jangan sampai gua mau udah divaksin ini, jangan sampai pikir gitu ya. Aku juga udah divaksin, tapi ya menjaga. Karena vaksin itu kan bukan obat. Itu lumayan buat sekali ngoseng. Karena kita punya keluarga, kita harus menjaga. Bu, ya. Minum air. Iya, jangan dong. Kotor, air mandi kan? Tuh lumayan. Di sini. Kita ambilin. Sering-sering bepergian kalau nggak ada perlu, jaga prokesnya. Kalau bisa ibu-ibu kayak aku nih, yang punya lahan, nggak punya lahan, bisa bertanam, cocok tanam, menyibukkan diri di rumah gitu. Apalagi ini kan musim liburan ya, jangan pada liburan deh, jangan pada wisata. Soalnya, aduh, takut. Aduh, takut banget. Tuh lumayan, kita dapet lumayan banyak. Kurus-kurus banget nih yang gak kena matahari. Hasil panen kita hari ini lumayan banyak, tuh lumayan. Tuh sebelum gemuk.
kita lihat lagi sisi yang lainnya ya. Oh iya, aku mau ngasih lihat selada aku sudah pada mau montok-montok nih, lihat. Tuh. Ini selada merah, selada bokor. Tuh. Seger-ger banget lihat selada tuh. Mantap. Tuh. Mau bersihin area ini. Mau aku tanamin jahe biar apa lebih banyak lagi. Di sini juga ada jahe sama kunyit, tapi aku mau tanemin lagi lebih banyak di sini soalnya aku punya bibit sudah pada lumayan tuh tumbuh. Ini bayam bisa kita makan nanti sore. Sekarang kita makan kangkung dulu. Oke, kita wah lihat daun bawang aku tumbang besar lumayan, dan dari kemarin Bandung hujan terus ya. Lihat dong tuh calon-calon buahnya, pohonnya udah sampai 1 meter ya sayang. Iya, anakku udah nyuruh ibu bikin video cari mainan gitu. Siap bos. Iya, ini tomat juga tuh, mantep kan, tinggal diiket-iketin aja. Di sini ada samhong, ada sawi putih, ada kailan. Ini mau aku panen nanti sekitar semingguan lagi. Pasti mantep nih, oseng-oseng. Oke deh, kita cari cengek buat masak ke sayur kangkung. Di sini udah ada. Kemarin tuh perasaan ada cengekku banyak, lumayan banyak merah-merah, tapi pas aku mau panen tiba-tiba menghilang entah kemana. Ini ada nggak yang merah ya? Ini pohon sampai bawah ke bawah-bawah. Tuh, ke bawah-bawah. Belum ada yang merah. Belum. Kita cari lagi. Nah, ini pohon dahli aku mantap-mantap kan, mau aku stek. Dahli itu kalau sering di stek lebih bagus. Kemarin tuh di sini perasaan ada yang merah beberapa gitu, tiba-tiba nggak ada, hilang. Cukup buat nyayur sekali makan. Oh ya, aku mau ngasih lihat stroberi aku yang pink itu. Dia langsung berbuah, berbunga banyak. Kemarin kan aku cuma videoin dia cuma 2 bunga, dan ini udah berapa bunga ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satu tangkai gini ada 6 buah. Coba kalian bayangin kalau semuanya besar-besar, dan ini biasalah dimakan serangga karena stroberinya kecil, tidak besar. Ini tuh mau dipindahin sama suamiku, tapi nunggu dia nyalse itu. Seperti biasa aku ngecek dulu teman aku itu, kalau kayak gini itu harus disemprot bawang putih, nanti besok aku bikin. Itu udah mulai ada ulat. Ngecek kebun dulu,
Oh ya, ini jeruk limau, aku jeruk purut aku. Udah rame banget tuh ke bawah-bawah. Nah, kemarin kan aku panen kangkung di sini ya. Ini udah aku bersihin. Aku ganti pakai bayam dan jahe. Begitu. Udah aku ganti biar enak. Dan ini kangkung sebelah sini. Udah aku ganti, kemarin gak sempet videoin karena ya repot mindahin tanah. Oh iya, ini ada apa nih yang merah? Cabe gendut aku udah merah lagi. Tuh, udah cabut. Tuh. Masih kecil ya, tapi lumayan. Ada lagi enggak? Enggak ada. Ini juga yang ini udah berbuah. Ini lagi ya. Kita cari yang bisa dipanen lagi.